Emas bullish, apakah akan terus melakukan fase rebound? Harga SAU USD sedang melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan SAU USD terlihat berada dalam kondisi bullish. Jika pergerakan SAU USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1931,98 sampai 1926,57, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1954.75. Sebaliknya, waspadai jika harga SAU USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1926.57, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1917.88. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.